Hal tersebut dikatakan Gubernur Banten Rano Karno dalam menghadiri peresmian Maxbox di Lipo Karawaci, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Sidul mengatakan pemerintah Provinsi Banten serius dalam pengembangan dunia wisata guna mendongkrak pendapatan asli daerah. Lapangan kerja minimal kepada masyarakat Kabupaten Tangerang dan Banten khususnya, karena itu yang sedang kita garap bersama-sama. Banten ini menjadi ditargetkan 4 nasional dalam investasi di nasional ini. Gubernur juga berharap para investor dapat berperan serta dalam pembangunan pariwisata yang memiliki potensi yang besar. Sementara Menteri Pariwisata berharap kepada pengusaha mampu menyerap pekerja lokal dalam berinvestasi, mengingat Banten juga memiliki SDM yang handal. Banten ada di Indonesia, jadi harus segera, termasuk juga kemudian jangan khawatir Pak Jim, itu kita bangun. Jadi kita selaraskan antara program Lipuma Indonesia dengan program pengembangan destinasi wisata baru nasional. Herman Arif, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.